بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب جاد كان بجرم جشكور قدرة الله تبارك وتعالى Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Mengkaji tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga Kita berharap semoga Allah Taala ta berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo dan sekitarnya. Pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya Serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Pada kesempatan yang berbahagia kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan Tentang tafsir ayat yang ketujuh Dari surat Al-Bayyinah Yang sudah kita mulai pada Dua pekan yang lalu, yang bunyinya Inna Amanu Waamilus Salihati Ulaiqahum Khairul Bariyah, yang terjemahannya sesungguhnya orang-orang yang beriman, Waamilus Salihati dan beramal soleh. Ulaikahum khairul bariyah Mereka adalah makhluk yang terbaik Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala melengkapi pembahasan tentang macam-macam makhluk Kalau di ayat sebelumnya Allah berbicara tentang makhluk yang paling buruk apa ayatnya? Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin maka kelak mereka akan masuk fi jahanam, akan masuk ke dalam neraka jahannam kholidina fiha mereka akan kekal di dalamnya ikahum syarrul bariyah mereka adalah makhluk yang paling buruk setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jenis makhluk yang paling buruk maka kemudian Allah melanjutkan kalau sudah menyebutkan makhluk yang paling buruk Maka kita juga pengen tahu siapa makhluk yang paling baik Makhluk yang terbaik adalah kaum mukminin. Makhluk yang terbaik adalah kaum mukminin. Predikat makhluk terbaik Itu mahal apa murah? Mahal apa murah? Mahal Istimewa apa biasa? Istimewa karena predikat itulah predikat yang istimewa Predikat yang mahal Bukan predikat yang sembarangan Makanya tidak semua orang bisa Menyandang predikat tersebut Hanya manusia-manusia khusus yang berhak untuk menyandang predikat khairul bariyah Siapakah mereka? Mereka yang Allah sebutkan memiliki dua sifat. innal amanu wa amilus salihat. Apa? Iman dan amal soleh. Nah kalau misalnya predikat itu enggak dipenuhi. Kalau misalnya syarat itu enggak dipenuhi Ustaz. Enggak mau iman, enggak mau amal soleh. Ya dia tidak berhak untuk menggunakan predikat khairul bariyah Jangankan untuk mendapatkan khairul bariyah Makhluk yang terbaik Allah subhanahu wa ta'ala akan jatuhkan orang tersebut ke dalam jurang yang sangat dalam Kalau nggak mau amanu wa amilus salihat Allah tegaskan itu dalam surat Tin ayat 5 sampai 6 apa bunyinya Summa Kemudian kami kata Allah Subhanahu wa taala akan turunkan manusia ini ke derajat yang ...paling rendah. Padahal ayat sebelumnya... ...lakot khalaqnal insana... ...fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia... ...di dalam bentuk yang paling baik. Aneh ya, dari paling baik... ...terus jadi paling jelek. Kenapa? Karena tidak memenuhi tadi amanu wa amilus salihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Thumma rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan jatuhkan dia. Akan turunkan dia ke derajat yang paling rendah Illa Kecuali Apa ayat berikutnya? Illa alladzina amanu wa amilus salihat Lagi-lagi apa? Amanu wa amilus salihat Mirip gak? Mirip Antara tadi yang kita baca Surat al bayyinah ayat berapa tadi? 7 Surat Al-Bayyinah ayat 7 bunyinya Innal amanu wa amilu salihati ula'ikahum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh Mereka lah makhluk yang paling baik Kalau memenuhi kriteria iman dan amal soleh Jadi makhluk yang paling baik Kalau enggak Thumma rodadnahu asfalasafilin kami akan jatuhkan dia ke dalam jurang yang paling rendah. Siapa di sini yang nggak pengen hidup nyaman? Ada nggak yang nggak pengen hidup nyaman? Yang pengen hidup nyaman angkat tangan. Semuanya ya, wakil ya, yang, lain, yang lainnya udah terwakili. Ya. Apakah setiap orang yang pengen hidup nyaman bisa hidup nyaman? Belum tentu. Kalau kita tanya, manusia sedunia, saya yakin semuanya pengen hidup nyaman, kecuali orang yang mungkin kurang sehat. Ya, <laughs> yang kurang sehat akalnya mungkin dia akan menjawab, "Ngawur, namanya orang gak sehat akalnya, kok ditanya?" <laughs> Kalau orang yang sehat akalnya, semuanya akan mengatakan pengen hidup nyaman, semuanya pengen hidup nyaman. Tapi yang jadi pertanyaan, realitanya, kenyataannya, apakah mereka bisa hidup nyaman? Semuanya, jawabannya belum tentu. Kita nggak usah tanya-tanya yang di luar-luar lah, coba yang di dalam sini. Panjenengan semuanya sudah nyaman hidupnya. Kok belum, alon temen? <laughs> sudah apa belum? Sudah? Berapa persen yang sudah? Nih? Banyak orang pengen hidup nyaman Tapi anehnya Tidak setiap orang yang pengen hidup nyaman Dia akan hidup nyaman Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah ngasih jalan Buat mereka yang pengen hidup nyaman Akan tetapi banyak orang gak mau meniti jalan tersebut. Ibarat sudah dikasih tahu, Pak, saya mau ke Jakarta, kemana ya? Ya kalau dari Purbalingga ya arahnya ke ke barat. Arahnya ke ke barat. Enggak lah, saya pengennya ke timur, ya ngono. Kudur nanti, kudur Papua. <tuh> sudah dikasih tahu sama Allah subhanahu wa ta'ala jalannya kayak gini. Kalau kamu pengen nyaman hidupnya jalannya seperti ini. Kok malah balik kanan? Ya, ya terserah. Gak akan dapatkan kenyamanan tersebut. Allah sebutkan jalan untuk menuju kehidupan yang nyaman di mana Ustaz? Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Dalam surat An-Nahl ayat berapa? 97. Di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal soleh laki-laki atau perempuan. Barang siapa yang beramal soleh entah dia itu laki-laki atau perempuan, wa mu'minun dalam keadaan dia beriman. Kata Allah, "Niscaya kami akan berikan kepada Dia kehidupan yang nyaman." Kehidupan yang nyaman itu kayak apa sih? Coba yang tadi katanya sudah merasa hidup nyaman, kayak apa sih? Nyaman itu gimana? Hidup yang nyaman. Subhanallah. Tadi kayaknya separuh bilang sudah. Apa itu hidup nyaman? Apa? Tenang, terus tenang orang duit duit tenang. Kona'ah mensyukuri nikmat Allah nyaman itu bukan hanya nyaman hati, termasuk nyaman apa? Fisik. Ya. Jadi nggak salah kalau misalnya orang gimana nyaman, nyaman. Kenapa? Mobil ada, rumah ada, sawah luas, gaji tinggi, nyaman nggak? Nyaman. Jasmani. Ya. Apakah setiap orang yang jasmaninya nyaman mesti rohaninya nggak nyaman? Belum tentu. So, saya pengen nyaman jasmani dan rohani. Ini kuncinya di sini. Nyaman yang dimaksud di sini adalah nyaman kata para ulama, hayatan thayyibah nyaman hidupnya di dunia, di kuburan, di akhirat. Allahu akbar. Tiga kehidupan ini nyaman semuanya. Neng dunyane suki, neng akhiratnya mlebu surga. Siapa sih orang, orang pengen? gue? <laughs> Allahu akbar. Nyaman di dunia, nyaman di kuburan, nyaman di akhirat. Nyaman di dunia hatinya tenang, rezekinya lancar. Nyaman di kuburan, kuburannya jembar, padang, seger. Nyaman di akhirat masuk ke dalam surga. Pengen? Pengen. Baca ayatnya tadi. Apa? Man amila solihan min wa untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan beriman Lagi-lagi iman amal soleh Tuh kan Sering sekali di dalam Al-Quran yang namanya iman sama amal soleh itu digandeng itu sering banget Bahkan kata para ulama lebih dari 50 kali dalam Al-Quran Allah itu menggandeng antara iman sama amal soleh berarti penting nggak kita tahu iman sama amal soleh? Bukan penting lagi, penting banget. Ya. Yeah. Pentingnya Paul, sangat penting kita mengetahui iman sama amal soleh itu apa. Saya pengen hidup nyaman, maka saya pengen tahu iman sama amal soleh itu apa. Kata para ulama, iman itu keyakinan di dalam hati. Iman itu keyakinan di dalam hati. Ucapan dengan lisan, praktek dengan anggota tubuh itu iman. Jadi, iman itu terdiri dari berapa unsur? Tiga yang pertama, hatinya yakin, lisannya juga bagus, sama praktek anggota tubuhnya juga klop dengan hatinya. Itu namanya iman. Nah, kalau amal soleh, ustaz, iman kalau digandeng sama amal soleh kata para ulama kalau iman digandeng sama amal soleh kata para ulama iman itu lebih bicara masalah keyakinan di dalam hati kalau amal soleh itu berarti tampilan lahiriahnya maksudnya gimana Ustadz maksudnya baik lahir batin jadi kalau orang pengin hayatan toyibah tadi hidup yang nyaman, maka dia harus berusaha untuk memperbaiki lahir dan batinnya. Itulah keimanan yang sejati. Hatinya bersih, lahirnya bagus. Makanya Allah Subhanahu eh makanya para ulama mengatakan laisal imanu Wala tahalli. Kata mereka, iman itu bukan cuma angan-angan. Dan juga bukan cuma label hiasan, kata mereka. Jadi iman gue ora kurang ngaku ngaku tok nyung tuli mukmin, bukan. Kata para ulama, iman itu bukan klaim. Iman itu bukan angan-angan. Mimpi kosong bukan, Iman itu bukan label yang asal cabut, asal pasang. Ya. Siapa orang yang beriman, sing keturunanku, sing orang keturunanku, orang beriman. Bukan. Iman itu apa kata para ulama? Fil qalb. Iman itu adalah sesuatu yang sudah menancap di dalam hati. Wasaddaqahul amal. Dan dibuktikan dengan amal lahiriah. Itu iman. Jadi iman itu berarti kan luar dalam itu iman. Coba bandingkan ungkapan ulama tersebut dengan sebagian wanita kalau dinasehati Mbak kok nggak pakai kerudung, kok nggak bab apa jawabannya? Sing penting atine bersih. Ada nggak orang yang ngomong kayak gitu? Banyak, banyak. Sing penting artinya bersih. Enggak ngapa kudungan tapi judes. Ya enggak? bener enggak ini omongan? bener enggak? Benar. Artinya bersih masa salah? Yang betul itu mbak Kalau misalnya panjenengan Atine wis resik Jawabannya melu resik Kalau memang panjenengan itu betul-betul hatinya Sudah bersih sudah bersih hatinya, masya Allah. Allah nyuruh apa saja, lahiriahnya akan patuh di dalam agama kita. Yang namanya perbaikan itu bukan cuma perbaikan batin, tapi juga perbaikan apa lahir yang dituntut di dalam agama kita. Bukan cuma hatinya bersih, tapi juga tampilan luarnya benar dan di dalam agama kita juga bukan cuma memperhatikan pakaian luarnya tok tapi hatinya kotor. Ganteng-ganteng korupsi. <laughs> Itu berarti cuma memperhatikan penampilan apa? lahiriahnya. Ngomong di gawat tasbih jebule nyolong. Enggak semuanya. Jangan-jangan nanti kayak ustaz ngomong wong gawe tasbih nyolong. Enggak. Saya cuma mengatakan bahwasanya ada orang lahiriahnya sip tapi jebule Makanya banyak orang tertipu dengan penampilan lahiriah. Kok juga ini jujur banget mesem, mesem, mesem. apa? Copet. Ini cuma memperhatikan penampilan apanya? Lahiriahnya. Di dalam agama kita enggak. Lahir batin disuruh untuk diperbaiki supaya apa? Supaya hidup kita nyaman. Terus pondasinya apa Ustadz? Mulai dari mana? Mulainya itu dari hati. Memang betul. Pondasinya itu di mana? Di hatinya. Hatinya dibersihkan. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau dalam sebuah hadis yang kita sering dengar. Ala wa inna fil jasari Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging itu solahat kalau segumpal daging itu benar maka seluruh tubuh akan benar wahidah fasadat nek satu gumpal daging itu rusak maka semuanya akan rusak apa kata nabi ala wahyal kalbu ketahuilah bahwasanya itulah kalbu ya. itu yang harus kita benarkan Ustaz, saya ingin memperbaiki lahir batin alhamdulillah Pertama, kita perbaiki apanya dulu? Batinnya dulu, gimana Ustaz? Perbaikan batin yang pertama, keyakinan. Yang pertama, apa keyakinan? Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang menciptakan kita, satu-satunya yang memberi rezeki kepada kita, satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Ini harus kita masukkan ke dalam hati kita. Seorang tidak mungkin akan benar kalau dia belum meyakini adanya Tuhan. Orang-orang apa ini? Ateis. Yeah. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan nggak akan baik. Maka yang pertama kali adalah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ada. Allah ada, Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberi rezeki kita, Dia yang mengatur alam semesta ini, kalau kita sudah tahu itu maka kita harus meyakini bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Ini masih hati. Kita lagi masih bicara apa? Hati kita perbaiki keyakinan kita. Kita perbaiki keikhlasan kita. Kita perbaiki ketergantungan kita. Banyak di antara kita kalau ada masalah pertama kali kemana? mana? dukun. Nah. Coba saya tanya, kalau panjenengan misalnya nih, misalnya nih, panjenengan ini punya kreditan. Terus panjenengan ini sudah hampir jatuh tempo. Bolak-balik yang namanya debt kolektor itu bolak-balik datang. Besok sudah mepet sekali. Kalau enggak rumah disita. Kira-kira panjenengan kemana perginya? Kemana? Enggak saya tanya ini, banyak jujur, pergi kemana coba? Biaya iya pun duit. Utang kan? Kita nyari utangan kan? Kita nyari utangan. Nyari utangan, gali lubang, tutup, lubang. Coba siapa di antara kita kalau lagi pepet gitu langsung sholat, minta, ya Allah saya minta, besok lunas, ya Allah saya minta. Ada nggak? Satu dalam satu dalam seribu apa sepuluh ribu atau satu sewu ngerti aku? Itu berarti apa? Ketergantungan. Ya. Makanya para ulama kita dulu mengatakan man minna sa'alallaha hajatahu qabla an Siapakah di antara kita kalau ada kebutuhan mintanya kepada Allah dulu sebelum minta kepada manusia? Siapa di antara kita yang seperti itu? Anak sulit diatur, curhatnya pertama kali kepada manusia. Ya. Ada utang numpuk pertama kali lari kepada orang kak. kaya. Itulah manusia. Seharusnya kalau misalnya kita betul-betul hatinya bersih, maka ketergantungan kita kepada Allah pun akan besar. Itu kita lagi bicara masalah apa? Hati, keyakinan, ikhlas, tawakal, ketergantungan, cinta, benci, eh maaf, cinta, harap, takut. Sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita takutnya sama manusia tapi enggak takut sama sama Allah. Buktinya apa? Buktinya kalau enggak kelihatan sama manusia berbuat mak, maksiat. Padahal ketika enggak kelihatan sama manusia kelihatan sama Allah enggak? Kelihatan Maka disitulah Kata para ulama kita betul-betul Dites keimanannya kalau lagi Sendirian Kalau lagi Sendirian Makanya salah satu yang mendapatkan Naungan pada hari Kiamat di Padang Mahsyar itu adalah Kata Nabi dari tujuh golongan Rajulun zakarallaha Khalian fafadzats ainahu Salah satu dari tujuh golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat Seorang yang zikir sendirian nangis Zikir apa? Sendirian gak ada yang lihat bisa nangis Nek nengarep ya wong akeh gampang Apa maning di? Di shooting Gue gampang banget gue. Tapi kalau sendirian Kok bisa meneteskan air mata Hebat Iya, Ustaz, Aku tak sering nangis. Kenapa mikir akan utang? Uduwe. menangis karena takut sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru hatinya bersih, insya Allah. Makanya, katanya bisa. Salam ada dua jenis mata yang tidak akan ter terbakar api neraka. Ainun batat tahrisu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah Ada dua jenis mata yang tidak akan tersentuh api neraka Yang pertama mata yang melek menjaga jihad fi sabilillah piket ya. Jadi pasukan lagi pada istirahat dia melek untuk jaga pasukan supaya tidak diserang ini mata yang pertama. Mata jenis kedua adalah mata yang nangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak nangis karena takut sama Allah? Hah, Bu ya, kapan ya? Ini sumbernya dari mana? Dari hati. Apa tadi? Jadi keyakinan, terus apa? Keikhlasan, terus takut, cinta sama Allah, tawakal, Termasuk juga diantara bersihnya hati adalah kita tidak punya iri dan dengki kepada orang lain. Angel apa gampang? Angel, enggak iri. Enggak iri, nggak dendam, enggak dengki, enggak hasad sama orang lain. Enggak suudzon sama orang lain. Makanya diceritakan di dalam sebuah hadis yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani pada suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk sedekah. Ayo pada sedekah, dimotivasi sama Nabi sallallahu Maka para sahabat pun berlomba-lomba untuk memberikan apa yang mereka miliki. Ada satu orang sahabat namanya Ulbah. Namanya siapa? Ulbah. Laki-laki ya, bukan perempuan. Ulbah bin Zaid. Seorang sahabat namanya Ulbah bin Zaid. Ini Sahabi, miskin banget. Dia lihat yang lainnya pada sedekah, apa yang dia miliki pada dikeluarkan. Ulbah bin Zaid ini miskin banget. Dia bingung apa yang mau saya sedekahkan. Akhirnya malam-malam dia berdoa sama Allah. Kata dia, Allahumma, Laisa indi ma atasaddaku bihi illa wisadatun hashwhalifun wadalwun astasqi bihi. Ya Allah, saya ini gak punya apa-apa yang bisa saya sedekahkan. Di rumah saya itu cuma ada bantal isine tepes. Ya, sabut sabut. Bantal di rumah cuma ada satu bantal isinya tepes. Sabut. Sama ember gonimba. Apa yang saya berikan ya Allah? Maka dia mengatakan. Allahumma. Ini sodaku bi'irdi. Ya Allah. Saya nggak punya apa-apa yang saya sedekahkan. Maka aku akan bersedekah dengan kehormatanku. Apa itu bersedekah dengan kehormatan? Kata beliau, "Atas nalahu min khalqik ya Allah, saya akan bersedekah dengan kehormatanku. Saya ingin memaafkan semua orang yang pernah menyakitiku, tidak peduli siapapun yang pernah menyakitiku, saya akan maafkan semuanya." Ini bersihnya apa hati. Gak pengen dia sisa dendam sedikit pun di hatinya. Semuanya siapapun yang menyakiti aku, ngerasani, menghina, menuduh, memfitnah. Semuanya ingin saya maafkan. Aku harap sedekah. Sedekah dengan apa itu namanya tadi? Kehormatan, harga diri. Saya akan bersedekahkan harga diri saya. Saya maafkan semuanya. Sudah? Ini malam-malam. Keesokan harinya Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Ayo kumpul, 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 kumpul. Setelah semuanya kumpul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan beliau bersabda, Aynal mutasaddiqu Siapa di antara kalian yang tadi malam sedekah dengan kehormatannya? Nabi dapat apa? Wahyu Nabi dapat wahyu dari Allah bahwasanya tadi malam ada di antara kaum muslimin yang sedekah dengan kehormatannya. Maka Ulbah pun berkata, "Ana, apa ana? Saya." Alhamdulillah, dah paham ya ana ya. Minimal tahulah ana. <laughs> ana, saya wahai Rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad qabila sadaqataka." Wahai Ulbah, Kabar gembira, Allah sudah menerima sedekahmu tadi malam. Tidak ada kebahagiaan melebihi amalan seseorang diterima. Tidak ada kebahagiaan melebihi kita mengetahui bahwa amal soleh kita diterima, karena belum tentu amal soleh kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan bangga dulu, ya yang sedekah ber -MM. Dan jangan bangga yang bersedekah sewu rong Nyong mesti diterima. Sing se-MB urung mesti diterima. Ya. ya bukan berarti kalau yang seribu itu peluang diterimanya lebih kecil. Enggak. Cuman ini ini adalah jaminan dari Nabi SAW. Ini rekomendasi dari beliau SAW. bahwasanya sedekah kamu tadi itu diterima. Dan belum tentu yang sedekah dengan duit itu diterima belum tentu. Ngasuk nyontek sedekah kehormatan beliau setelah sedekah duit. Yora sedekah dua-duanya. Ulbah ini karena nggak, nggak punya. Loh, coba sekarang saya tanya siapa di antara jenengan yang di rumahnya bantalnya sekang tepes. Yakin loh orang nah, zaman sekian lah. ada sekarang saya pikir. Siapa yang di rumahnya cuma punya ember tok Wah ember saja dari ukuran yang <laughs> Masya Allah Allahu Akbar Ini namanya bersih Memperbaiki apa? Hati Cukup? Nggak. Di dalam Islam setelah memperbaiki hati Harus memperbaiki apa? Lahiriahnya Apa itu Ustaz? Wa amila solihan Ya Amal soleh itu perbaikan lahiriah. Gimana Ustaz? Perbaikan lahiriah seseorang itu ada yang sifatnya soleh pribadi, ada yang sifatnya soleh sosial. Gimana itu Ustaz? maksudnya Ustaz? Soleh pribadi gue kayak sholat sing api, ya, puasa sing api, maca Quran sing rajin. Itu namanya soleh pribadi. Pribadinya apa? Soleh. Cukup? Enggak. Juga perlu soleh sosial Artinya apa? Berbuat baik sama orang lain ya. Karena ada sebagian orang sholatnya rajin banget Tapi Nekon kerja bebek Atau ada sebaliknya orang yang Sosialnya bagus tapi Sholat enggak Hati-hati nih di zaman kita ini ya Apalagi belakangan ini Sedang gencar-gencarnya disebarkan sing penting orang korupsi sing penting orang korupsi sing penting kerjanya apik masalah sembayang masalah sholat masalah kudungan masalah ini masalah ngerokok apa orang orang penting keliru ya seorang hamba dituntut untuk soleh pribadi dan soleh sosial ya. Kalau misalnya kita bisa berbuat sama orang lain dengan kebaikan, masa kita tidak berbuat baik sama Allah dalam arti kita taat sama Allah? Salat itu kan bentuk syukur kita sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang mengatakan, buat apa kudungan kalau korupsi? Loh, kalau kayak gitu yang diperbaiki bukan masalah kudungannya. Masalah apa nih? Korupsinya. Apa enggak ada orang yang pakai kerudung kemudian dia enggak korupsi? Ada enggak? Banyak. Ya. Cuman enggak di blow up sama media saja. Ya. Kalau ada orang baik banget tak muslim, taat, enggak korupsi. Jarang disebarkan sama media. Makanya ini kita harus waspada. Jadi di dalam agama kita yang namanya wa'amira salihan beramal saleh ada yang sifatnya pribadi kita dengan Allah Salat lima waktu kita berusaha kita perbaiki Itu kalau kita pengen hayatan toyibah Kalau pengen hayat atau kehidupan yang nyaman itu seperti itu Makanya banyak kita dapatkan orang-orang yang Masya Allah Walaupun penghasilannya biasa-biasa saja Tapi kelihatan hidupnya apa? Tenang Kenapa? Karena nggak pernah ketinggalan yang namanya sholat lima waktu Ini soleh pribadinya Alhamdulillah Diikuti dengan soleh sosialnya. Kita berusaha untuk beramal soleh kepada orang lain. Birul walidainya iya. Kemudian berbuat baik kepada tetangga iya. Makanya sering kan saya bawakan di sini hadis Nabi SAW yang bercerita tentang seorang wanita yang orang ini rajin untuk sholat. Tahajud, sedekah, puasa akan tetapi dia ini wanita ini suka menyakiti apa tetangganya apa kata Nabi SAW hiya wanita calon penghuni neraka di dalam hadis itu dikatakan salitah salitah gue artinya lisannya pedes nek ngomong nyelekit apa sih ya nyelekit itu bahasa Indonesia -nya? menyakitkan ya. Padahal rajin sholat. Bayangkan nih, rajin sholat. Orang kur sholat lima waktu ini. Sholat apa? Tahajud. Puasanya orang kur puasa Ramadan. Ditambah puasa Senin Kemis. Kekurangannya apa? Suka nyakiti orang lain. Finar kata Nabi Wasallam Masuk neraka. Apalagi sing nyelekit orang sholat. Allahu Akbar. Jadi apa ini? Wis nyelekit. Ya, sukanya ke orang lain, gak sholat pula. Allah, akbar apa yang mau di, dibanggakan di hadapan Allah? Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kesolehan di dalam agama kita itu, soleh pribadinya, soleh apa sosialnya? Pribadinya bagus, sholat imam waktunya dijaga, puasanya dijaga, penampilan lahiriahnya dijaga. Wanita memakai jilbab, laki-laki berusaha untuk menjaga uh, segala perilakunya, wanita juga. Ini pribadinya bagus. Kemudian dia juga bagus sama orang lain. Kalau dia berada di suatu tempat, yang lainnya akan merasa nyaman ketika berada di sampingnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki adalah Muslim yang orang-orang di sekelilingnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Maksudnya gimana? Yang tidak menyakiti dengan lisan dan tangannya. Artinya kalau orang ini duduk di samping dia nyaman. Sekarang saya tanya, panjenengan, kalau orang lain duduk di samping jenengan nyaman apa enggak? Nyaman enggak? Nyaman? Kok diam saja? Nyaman apa enggak? Nyaman? Alhamdulillah. Muslim temenan berarti. Kalau masih yang di sampingnya, duduk di samping jenengan, dia masih mampu apa? Dia. Ngerokok. Itu berarti masih menyakiti siapa? Sampingnya. Ya. Jadi Muslim yang hakiki itu tidak ganggu orang lain coba saya tanya rokok itu ganggu gak? saya tanya sama yang ngerokok bukan yang nggak ngerokok saya tanya sama yang ngerokok ngerokok ganggu gak? nggak hebat kalau jenengan mengatakan nggak ganggu kalau banjengan mengatakan nggak ganggu tak tanya istrinya jenengan. pasti istrinya itu mengatakan ganggu usah. cuman angel banjeng bujoni ngomongin. Muslim yang hakiki kata Nabi SAW, Muslim yang tidak ganggu orang lain dengan lisannya maupun dengan perkataannya dan tangannya perbuatannya nyaman itulah Muslim yang hakiki. Muslim yang hakiki itu kalau misalnya tetangga tetangganya itu senang banget, ah jangan enak banget loh bertetangga dengan si Fulan. Ketika si Fulan ini meninggal ya Allah sedih si Fulan ini meninggal. Ah, Orang-orang singgir di sini jangan <laughs> itu Muslim, hakiki. Tapi kalau ada Muslim, katanya Muslim, ketika meninggal tetangganya, "Alhamdulillah, Pak anu meninggal," Was, itu sampai di sini pengajian kita berkesempatan kali ini. Insya Allah, kita akan. baca beberapa pertanyaan nanti insya Allah setelah isya semoga bermanfaat buat kita semuanya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Ustadz, dalam mushaf Al-Quran, surat At-Taubah tidak diawali dengan bismillah. Apakah ini bukan berarti ketika baca ayat-ayat surat-Taubah tidak harus pakai bismillah? Yang namanya awal surat At-Taubah di awal memang tidak disyariatkan untuk membaca. Bismillah. Karena dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu aturannya. Seperti itu aturannya. Adapun kalau ayatnya di tengah, bukan di mana, bukan di awal. Kalau awal kan bunyinya Baro'atun minallahi wa rasulihi. Itu kan awal ayat pertama. Nah, sekarang kalau bacanya bukan awal ayat pertama tapi bacanya ayat ke-10 misalnya atau ayat 13 20 misalnya itu bagaimana apakah perlu pakai bismillah atau tidak bismillah itu adalah membaca di awal surat atau pergantian dari surat satu surat ke surat yang lainnya sebagaimana yang pernah kami jelaskan di dalam tafsir basmalah dahulu udah lama sekali berapa tahun yang lalu jadi basmalah itu fungsinya itu Makanya kalau ada orang membaca di pertengahan surat apapun suratnya baik itu surat baroah atau surat al-baqarah atau surat-surat yang lainnya, maka cukup membaca, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Contoh, ayat kursi. Ayat kursi surat apa itu? Al-Baqarah, ayat berapa? 255. Berarti di mana? Di tengah. Kalau kita pengen baca ayat kursi, cukup kita tawud saja. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Langsung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi tidak perlu a'udzubillahi kemudian apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau panjenengan ingin baca dari awal. Berarti dari alif lam mim. Nah, itu bismillah dulu setelah membaca ta'a ta Dan ini berlaku bukan hanya di surat Baroah saja. Akan tetapi di semua surat, kalau kita baca di tengah yang disunahkan adalah kita membaca ta'awudz. Adapun basmalah fungsinya kalau di awal surat itu pun non surat atauubah atau perpindahan dari satu surat ke surat yang lainnya. Apakah ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? membimbing kalimat tanya jawab kepada mayit yang telah dikubur. Setahu kami tidak, ya, setahu kami tidak, karena saat itu mayit sudah nggak bisa diajari, sudah nggak bisa di, diajari. Dan juga para ulama menjelaskan yang bisa didengar oleh mayit adalah hanya suara sendalnya orang yang meninggalkan kuburan. Karena hanya itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Adapun kayim ngajari si mayit, ya kayim ngajari si mayit. Ceklalen ya, ngonek nung kuburan takoni, jawabnya kayak gie. Nah. Ini sudah tidak mendengar lagi si mayit. Kenapa tidak mendengar? Karena dia sudah men meninggal. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau itu kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah berada di dalam ku kuburan. Jadi kalau orang sudah meninggal itu dia tidak bisa mendengar. Kecuali suara apa tadi? Sandal. Itu tok yang dia dengar. Kenapa? Karena Nabi cuma nyampaikan itu. Ustaz, ya nggak masuk akal tuh, Yang namanya sandal suaranya lirih kedengaran. Kayim ngomongnya seru ora kedengaran itu ya nggak masuk akal Ustaz. Gimana? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? keras mana? Suara sendal sama suarane kayim. Keras mana? Kayim. Kalau suara sendal kedengaran, mestinya kan suaranya kayim lebih terdengar, gitu kan? Iya. Karena Anda lagi bicara alam dunia. Sekarang kita lagi bicara alam kubur. Ada yang pernah mampir di kuburan, lebu kuburan, udah gali, udah gali, kalau gali ya pernah. Maksudnya tahu nginep nong jero kuburan tahu, nggak ada yang tahu kita. Makanya nggak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Jadi kita ini lagi bicara tentang alam kuburan. Alam kuburan itu alam gaib alam gaib yang kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu tentang alam gaib, kita cuma mengandalkan berita dari yang tahu hal gaib. Siapa itu? Allah. Atau Rasul yang sudah dikabari sama Allah. Itu dok. Nah sekarang coba jenengan. Mana dalilnya dari Nabi kalau kayim mengajari itu mayat dengar. Mana coba dalilnya. Nabi di mana hadis mengatakan seperti itu. Jawabannya tidak ada. Terus gimana Ustaz? Pas urip diwarai. Ya. Pas urip ora diwarai, pas mati nembe diwarai. Yang ada manfaatnya ketika dia masih hidup diajari seperti itu. Ustadz bagaimana soft yang benar ketika sholat berjamaah yang hanya satu makmum kemudian makmum bertambah secara berangsur. Yang benar ketika makmumnya masih satu itu berdampingan sejajar lurus dengan imam. Itu yang benar. Menurut pendapat yang rojih dari pendapat para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan agak mundur dikit. Akan tetapi di dalam sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW ketika Ibnu Abbas kalau nggak salah salah seorang sahabat sholat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah cuma berdua makmumnya maksudnya yang laki-laki cuma satu yaitu sahabat tersebut beliau sahabat itu berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya awalnya di samping apa kiri kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam digeser untuk ke sebelah kanan, kanan. Di situ Nabi SAW mengatakan, di situ dia di, di, di situ dikatakan di kanan, kanan. Berarti apa? Jejeran. Tidak disebutkan di situ agak mundur, dikit enggak. Jejer, jejer. Itu yang ada dalam Sahih Bukhari. Nah, terus kalau misalnya sudah berdua tahu-tahu datang yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bagaimana posisinya? Mundur, mundur. Ya, yang satu orang tadi mundur ke belakang, kemudian bikin soft, eh, apa, persis di belakangnya. Siapa? Imam. Ya, sudah seperti sholat biasa, ya, seperti sholat biasa. Berarti bergerak usut, ya, tidak apa-apa. Apa, -apa. apa ya Kan nggak pernah bergerak ketika sholat. Nah, boleh bergerak kalau dibutuhkan. Kalau ada kebutuhan yang mendesak, itu boleh bergerak, termasuk. Kebutuhan mendesak adalah untuk membuat soft, ya, untuk membuat soft ustadz. Di tempat saya, imam masjidnya pernah melakukan zina. Yang saya tanyakan, apakah saya tetap jamaah di masjid tersebut atau bagaimana? Sudah tobat atau belum? Sudah tobat atau belum? Kalau sudah tobat, Nabi SAW mengatakan Atta ibu mina kaman la dhambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan dia enggak punya dosa. Saya tanya sekarang. Antara nyembah berhala, antara nyembah berhala sama berzina, besar mana? Nyembah berhala. Umar ibn al Khattab Pernah nyembah berhala enggak? Pernah. Kenapa beliau menjadi manusia yang begitu istimewa padahal beliau punya masa lalu yang kelam? Karena masuk Islam bertobat. Jadi kalau orang sudah bertobat sudah enggak apa-apa. Kecuali kalau dia belum tobat. Ya bareng mami zina, berzina ngimami, bareng mami zina. Nah, kalau yang seperti ini ya nggak layak untuk jadi apa? Imam. Kalau dia pernah khilaf, kemudian dia bertaubat. Siapa di antara kita yang nggak pernah khilaf? Ya. Makanya ada ungkapan yang mengatakan la tu'inis syaitana ala akhik. Jangan kamu bantu setan di dalam menjerumuskan saudaramu. Kok bisa ya kita bantu setan? Ada orang pengen taubat, kemudian diungkit-ungkit terus dosanya yang lalu, sehingga dia lah ya apa pantas ya kayak nyong tahu zina ya wis lah rasa salat baik. Ini gara-gara kita apa? Mungkin orang sudah taubat ya sudah. Ya. Emang kita nggak pernah berbuat dosa apa? Kalau sudah apa? Taubat. Tidak apa-apa kalau salah Ustadz, hadis yang mengatakan 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab apakah mereka sejak zaman Nabi SAW atau hanya khusus untuk umatnya di zaman sekarang hadisnya sifatnya umum hadisnya sifatnya umum kata Nabi SAW sabuna alfan ada 70 ribu golongan dari umatku ya hisabin wal azab masuk masuk surga tanpa hisab tanpa azab Nabi SAW menjelaskan hadis ini secara umum dalam Sahih Bukhari. Jadi tidak dikhususkannya para sahabat Nabi. Berarti kita masih punya apa? Masih punya kans kalau memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam hadis itu. Ustaz sebenarnya bacaan apa yang bagus setelah baca Al-Quran? Apakah sadaqallah atau ada bacaan yang lainnya? Kok saya pernah dengar setelah baca Quran, baca kafaratul majlis? Ke, yang saya ketahui dari Nabi SAW tidak ada bacaan khusus setelah membaca selesai membaca Al-Quran. Al Jadi yang dari praktek keseharian Nabi baca Quran setelah baca Quran selesai sudah tidak ditutup dengan bacaan apapun itu yang saya ketahui jadi kalau misalnya panjenengan ada yang punya dalil ya ada yang punya dalil kalau menutup Al Quran membaca Sodakallahul Azim atau membaca Subhanakallahumma wa ilaha illa anta astaghfiruka wa mohon berbagi dalil dengan kami ya mohon tidak pelit untuk berbagi dalil dengan kami setahu kami Nabi SAW setelah membaca Al-Quran ya sudah ya tidak ada bacaan penutup membaca Al-Quran itu setahu kami sekali lagi kalau panjenengan tahu dalilnya yang panjenengan membaca tolong berbagi apa dalil kepada kami hadisnya riwayat siapa kemudian sahih atau tidak Ustaz, saya mau bertanya, apakah kita akan ditanyai pertanggungjawaban kelak apabila melihat kesyirikan tapi kita tidak bisa mengingatkan dan bagaimana cara menasihati yang benar? Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mengingkari kemungkaran itu ada berapa tingkatan? Ada tiga. Yang pertama dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan hati. Nah sekarang panjenengan yang bertanya ini mampu nggak dengan tangan? Ya. Contoh dengan tangan itu orang yang punya kekuasaan di wilayah kekuasaannya. Contoh orang tua punya anak. Rumah itu kan wilayah kekuasaannya siapa? Orang tua. Orang tua punya anak pakai jimat. Kira-kira bisa enggak dia merubah kemungkaran dengan tangan? Seharusnya bisa. Karena anak itu di bawah wilayah kekuasaan dia. Kalau ternyata itu di luar wilayah kekuasaannya, misalnya di luar sana, bukan anak yang jenengan, bukan apa-apa yang jenengan, ya itu sudah di luar wilayah kekuasaan kita. Terus kalau nggak mampu berarti pindah kepada apa? Lisan. Mengingkari dengan lisan. Bagaimana caranya? Menasehati dengan cara yang yang baik. Tidak ujuk-ujuk. Eh, hey, syirik. <laughs> Jangan kayak gitu. Ya, jadi pelan-pelan lakukan PDKT. Apa PDKT? Pendekatan, ya, melakukan pendekatan pelan-pelan disampaikan. Ya, hindari kalimat-kalimat yang memfonis, menjatuhkan, menjelekkan pelan-pelan. Diterima alhamdulillah, enggak diterima ya, yang penting sudah menyampaikan. Kalau itu enggak mampu juga karena kita enggak punya dalil untuk menasehati, atau belum menguasai dalilnya maka ingkarilah dengan apa? dengan hati dengan cara membenci perbuatan tersebut. Dengan cara mem membenci perbuatan tersebut. Ustaz, saya mau bertanya terakhir. Saya terbelit utang bank. Dan kini kami dalam keadaan yang terdesak, kami sekeluarga sudah mencoba untuk berikhtiar dan sudah berusaha semampunya dan berdoa kepada Allah untuk diberikan jalan. Namun sampai saat ini sepertinya doa saya belum didengar. Bagaimana saya seharusnya agar diberikan ketegaran untuk menghadapi ujian ini dan jalan keluarnya. Yang pertama penjenengan harus taubat terlebih dahulu. Ya, harus taubat karena panjenengan sudah berinteraksi dengan sebuah dosa yang sangat besar, yaitu riba. Orang yang melakukan dosa besar, doanya sulit dikabulkan, doanya sulit dikabulkan. Terus, bagaimana ustadz supaya doanya dikabulkan? Taubat sama Allah. Jadi, kalau misalnya masih merasa... Ya Allah, aku kepepet banget. Ya Allah, insya Allah, kalau sudah lunas, saya pengen ngutang lagi. Ya Allah, maksudnya ngutang ke bank lagi. Maksudnya itu berarti belum tobat. Ya, tobat itu betul-betul nyesal, kapok, bertekad orang bakal balen-balen. Kalau itu, panjenengan sudah lakukan. Insya Allah, doa panjenengan itu akan mandi. Doa panjenengan akan mandi. Maka tobat dulu sama Allah semuanya. Ya suaminya, ya istrinya, ya anak-anaknya yang sudah ikut memakan hasil dari sesuatu yang berbau riba tersebut. Setelah itu baru kemudian panjenengan banyak-banyak berikhtiar, berdoa kepada Allah. Doanya iya, kemudian ikhtiarnya. Ya, kalau memang punya apa yang bisa dijual ya memang harus jual dijual aja ya punya tanah, punya apa yang bisa dijual untuk menutupi utang tersebut. Dan saya doakan semoga panjenengan segera utangai lunas. Dan sebelumnya tobatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.